Jadi kalau mau cepat kering jemurnya di mana, Neng? Di ini loh, kayak di tempat yang lebih tinggi. Dijamin 100% pakaiannya langsung kering. Walah, kakek. Ya ampun, kalau mau jemur pakaian itu jangan di sini, kek. Keringnya lama. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau mau cepat kering jemurnya di mana, Neng? Di ini loh, kayak di tempat yang lebih tinggi. Dijamin 100% pakaiannya langsung kering. Oh gitu. Iya. Tempat yang lebih tinggi di mana ya? Kalau itu biar Marni yang ngatur, kakek tenang aja. Ya? Iya, iya, iya. Ayo, kek, Marni bantuin, kek. Ya, ya. Nah, kek, kalau kayak gini pasti pakaiannya itu cepet kering. Ya sih, Neng. Tempatnya lebih tinggi, tapi nggak di sini juga, dong. Ya, ini kakek bisa kasih. Gak apa-apa, kek. Tahan, bentar, kek. Itu masih bisa. Kering, kek. Ini sih, kering. Dicucinya di situ. Onde mandi, Mak. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Anak saya nyucinya tuh di dapur. Iya. Iya, kok macam macam saya. Inilahnya udah kan dia cuci di meja Pak. Ya. Apa lagi nih? Mas, ini ada apa ya? Ada perbaikan jalan, Bapak. Loh, kok nggak ada kabarnya sih, Mas? Saya harus lewat sini, Mas. Saya mau mulai rapat nih. Iya, maaf, Pak. Ini juga dadakan. Aduh. Jadi Bapak bisa jalan lewat sebelah sana. Oh, nggak bisa, Mas. Saya udah kalau muter, Mas. Iya, iya, iya. Di mana sih? Itu pejabat daerah sini. Udah sini, gua ngadepin. Ada-ada. Pak. Iya, Pak. Ada apa nih, Pak? Ini kok nggak ada kabar-kabarnya kalau jalan dibaikin? Iya, Pak. Ini dadakan, Pak. Loh, nggak bisa dong, Mas. Saya harus lewat sini, Mas. Iya, iya, iya. Saya punya ide, Pak. Saya punya cara. Tenang, Pak. Cepetan deh. Iya, iya, iya. Mas, Mas. Iya, Pak. Terima kasih solusinya ya. Oh, iya. Sangat membantu, Mas. Iya, Pak. Sama-sama. Maaf lho, Pak, mengganggu, Pak. Oh, enggak apa-apa. Silakan, Pak. Mau saya antar? Boleh. Boleh, Mas. Bang, abang main enak kok. Mau tinggal mau nganter